Ngobrol, ngobrol. Udah lama gak jumpa. Udah lama gak ketemu. Udah lama, Leh. Kurang lebih seperempat jam. Leh, udah lama. Kurang lebih seperempat jam. Lu, udah lama. Seperempat jam. Ini olahraga model apa seperti ini nih? Maksudnya olahraga apa? Gue jadi RT di sini. Gimana tuh, Lek? Santai, harus santai. Tarik napas, buang, pingsan. Santai gak santai? Mendingan jangan ngomong sama dia. Santai, santai. Ente jadi RT sekarang? Ya, biasa lah ngelatih olahraga. Sobat. Nah, olahraga gue banyak. Enggak nanyain. Bukan itu yang diomongin. Lu jadi RT. Berapa tahun, Lek? Hah? Tuh. Berapa tahun jadi RT udah? Jadi RT berapa tahun? Jadi begini, Lek. Jadi gue cerita nih. Enggak cerita juga denger gue. So tau lu. Ah, dia nanyain. Oh, dia nanya gue abis olahraga. Itu bisa. Itu bisa. Ngomongnya lu kayak kule apa tuh. Kuping lu rapat. Gimana mendengar? Kagak percaya. Begitu pelan ngerti? Pelan, harus pelan. Coba ulang. Intonasinya harus jelas. Aneh ya. Pelan-pelan denger. Apa tau nyari RT. Oh iya. Gua jadi RT tuh. Udah 5 tahun. Itu. Pelan, pelan, pelan. Pelan, pelan. Aneh ya. Yang ngomong keras gak kedengeran, dibangi kedengeran. Mungkin perlu pelan-pelan kali ya. Coba dulu. Agak, coba dulu, coba dulu. Harus dekat dengan gendang telinga dan juga gendang dangdut. Ya, coba. Jadi, ente udah berapa tahun jadi RT? Mali kalau gue peranin kayak bebek ya. Kemana aja lo? Ya, biasa ada kesibukan di rumah. Lo kemana aja? Ya. Agak sedikit agak sibuk aja di rumah. Bukan itu yang gue tanyain. Gue mau nanya gak lo kemana aja? Ya ada kesibukan di rumah aja. Entut! Tepat! Kentut tepat! Gue sih bangga. Biar katanya kuping lu, tapi kan lu punya kedudukan sebagai RT. Nah, di samping lu sebagai RT di sini, nah, gua nih sebagai warga sini bangga. Nah, jodoh kali belum ada ya. Gua baru mau cari-cari. Gua sih enggak nanya itu. Enggak nanya itu mah lu mau jodoh mau mati terserah lu. Ya. Dia mau udah kawin. Udah punya anak satu sekarang. Kalau gue matiin dihukum gak dia? Iyalah, gak boleh. Mendingan duduk aja, ntar juga dia mah pergi sendiri biasanya. Duduk aja, gitu. Antepin aja dulu. Kalau kita ngopi dulu gimana, Lot? Boleh. Tak tuh. Ini jadi gue ngomong, gue kan selaku RT di sini biasa gue kalau ini seminggu sekali mengajarkan olahraga. Itu bagus. Olahraga sangat penting. Negara kuat kena, warganya sehat. Bagus itu, gue dukung banget. Apa yang lu bilang? Kalau pendapat gue penting, Li. Olahraga itu menjaga kesehatan. Iya bagus, damping sebagai RT kegiatan itu memang sangat bagus. Makanya gue dukung sebagai warga di sini. Kalau lu jadi RT, ngomongnya denger bakal becek. Kira-kira lu kalau gue
mengajarin anak-anak olahraga gitu gue sebagai ketua RT. Lu dukung enggak? Bodoh amat, apa sih?